السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kita mulai dari apa ya? Membaca surah Al-Fatihah. Ini yang kita jelaskan ini kesalahan-kesalahan yang banyak yang udah kita jumpai lah. Baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang tua juga membaca Fatihah tu. Di mana aja salah-salahnya. Bahkan mohon maaf juga udah imam pun, imam Jumat pun ada juga slipnya gitu. Ya. Pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ayat yang pertama di sini pun ada juga yang membacanya memantul huruf sin ini. Bismil, seharusnya tidak. Dia tidak memantul. Memantul itu huruf-huruf kol-kolah. Sedangkan huruf sin bukan kol-kolah kan. Jadi jangan bacanya bismil, tapi Bismil. Bismillahirrahmani. Nah, di sini juga ini tadi jangan memantul. Bismillahirrahmanirrahim. Ra di sini kan tasdid. Getaran ra itu cuman dua getaran aja gitu. Jangan terlalu banyak. Misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu lebih dari itu. Dari yang standar takrir roh itu cuma dua getaran hirroh. Kemudian jangan juga tidak bertasdid. Misalnya gini, bismillahirrohman, kadang-kadang ada guru-guru ngajar anak-anak TK dengan lagu itu gitu. Bismillahirrohman, tak ada tasdid. Itu jangan dibiasakan juga. Karena di dalam Fatihah itu nanti dari bismillah sampai walad dolin tasdidnya ada 14 yang hendak dijago. Termasuklah ini kan. Hirroh. Rohnya ini membacanya namanya tabkhim. Tabkhim itu tebal. Nanti ada lawannya nanti tarkik. Tarkik itu tipis. Kalau roh ini baris atas sama baris depan, yang baris depan tuh yang macam angka 9 gini. Kalau bahasa tajwidnya dommah. Nah, kalau dia baris gini atau baris atas ini fathah, itu bacanya tabkhim, tebal. Nanti kalau dia baris bawah kasroh baru tipis. Tarkik. Tarkik. Terkik, tabkhim, tebal. Yang ini tebal ya. Bismillahirrahman. Arti tebal tuh dia seperti membulatkan di dalam mulut. Gitu.
Kalau tarkik itu melebarkan macam senyum. Kemudian huruf ini. Roh. Huruf asli dia gini. Huruf ha. Nanti banyak kita jumpai yang dibacanya huruf ini. Ini huruf ha. Jadi salahnya nanti dia menukar huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ada nanti dia bisa nyebut ini roh. Kemudian rahim payah menukar baris. Itu yang perlu dilatih lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama ini, hurufnya sama ini dia. Kalau dari nanti kita kasih rumusan setiap huruf tuh ada dia cara biar mahir gitu. Contohnya ha gini dia. Ha hi hu bah hu han hani hah na minal muh ni mahi han hani ha. Ah itu nanti kita kasih nanti ada selebarannya nanti. Biar di copy dulu. Jadi kalau di sini tadi bis jangan dipantul. Jangan bismil. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya tasdid kemudian tebal tafkhim. Hirrah ini ha, roh. Roh atau empat ha ini di tengah tenggorokan. Ha. Kalau ini di bawahnya lagi. Ha. Kalau ha ini kita pegang dadung ini bergetar dia. Ha. 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 Kalau ini enggak. Ini ha. Kemudian sifat huruf dia pun hamas. Keluar dari angin nih. Gitu. Keluar angin nih keluar. Kemudian ayat yang kedua. Ini kira-kira dapat mana-mana yang selalu disalah gitu loh macam kan. Ini jangan mantul. Kemudian ini tasdid. Ini ha. Roh. Ini rohim. Jangan rohim. Rohim. Itu salah. Rohim. Ini ayat satu ya. Kemudian ayat kedua. Nah, ini juga. Ini huruf H yang tadi. Kemudian lam ini. Jangan memantul juga. Alham. Ah, jangan. Alham. Tahan aja dia. Dia huruf syiddah tertahan. Alham. Jangan memantul. Alham. Alham. Salah. Kemudian H ini jangan diganti H besar tadi. Alhamdulillahi jangan dibaca alhamdulillah. Oh. Itu salah. Itu yang Abang share tadi. Kalau dibaca alhamdu, alhamdu artinya bukan segala puji bagi Allah, tapi cacat, kekurangan, kematian bagi Allah. Ah, oh, jadi kita salat berapa tahun kita sholat dengan alhamdu? Ada 20 tahun kita sholat dengan alhamdu? 20 tahun mencaci Allah. Wah, kawan. Karena menukar huruf.
Alhamdu dibaca alhamdu. Lain. Jauh kali artinya kan. Padahal huruf mirip-mirip aja. Rabbil. Ini juga ronya tebal ya. Rabbil. Bil alamin. Nah ini juga ini ain Rabbil alamin. Jangan alamin, alamin, alamin. Letak ini ain kemudian ha. Ini sama dia. Letak apanya tu? Makhraj hurufnya tu tengah-tengah tenggorokan halqi. Ha sama a itu sama. Kalau ha sama amjah itu di bawahnya lagi a ha. Ha di sini, di bawah sini. Di atasnya setengah-tengah ini ha a. Ah di atas lagi sampai sini kho sama gho. Jadi huruf yang ada di sini ini kan 6. Amjah ha ha a kho gho. Ah ini nanti kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini itulah nama izhar. Izhar halqi. Izhar itu jelas. Ini jangan jadi amjah tapi ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan rabbil alamin. Rabbil alamin. Ain ya. Ingat tadi ya. Ini al jangan mantul. Hanya. Ha pedas. Ha koci. Ada bilang ha pedas. Ada yang bilang ha koci. Sebetulnya tak ada ha koci ha basah. Ha ya ha. Ha ya ha memang beda tempatnya kan. Ha podas tu. Ha podas tu kan. Kemudian ayat ketiganya ini pengulangan dari Ar-Rahman Ar-Rahim dan Bismillah tadi ya, sama ya. Ini juga arroh arroh rohnya jaga tasdidnya kemudian tebal tabkhim tadi ini roh ini ha roh jangan baca roh tapi roh ada dia istilah tajwidnya hamas angin angin yang keluar rahmanir rahim ini him jangan him jangan him him. Him itu lebih ringan, ya, lembut. Yang mana? Ini ha, ya sama ini huruf ha, huruf yang gini tadi. Ini sama lah. Ini ha, ini ha, ini ha, ini ha, ini ha. Ini kan pengulangan ini tadi. Itu yang dibuat tuh kho tu. Ke bawahnya lagi. Nyuntur. Ha? Ke atas dia. Ini di tengah lagi. Jangan roh, roh. Maliki yaumiddin. Kalau riwayat imam yang kita pakai riwayat
Imam Asim, kemudian muridnya Imam Hafas. Nah, itu baca umahnya ini panjang ya, maqtabi'i deh, maqtabi'i maliki yaumiddin. Nah, dua harokat. Nanti kalau ada donga-donga di YouTube nanti bacanya maliki yaumiddin, itu riwayat kholab. Nah, lain lagi. Hah? Tapi lain riwayat, ibarat mazhab, mazhab lain. Nah, gitu. Nah, yang kita pakai itu yang ini dua harokat ya. Tapi salah kita salahkan dulu. Enggak, jangan. Iya, ini kalaupun ini sekedar penulisannya nih, kalau aslinya gini juga deh. Nah, imat topi itu gini deh, nambah alif. Nah, cuman mempermudah penulisan digabung. Maliki yau, yau ini waw sukun atau waw mati. Jangan dibacanya gini. Maliki yaumiddin. Yau. Jadi O. Nah, kalau waw mati ini dimonyongkan memang mulut kita. Yau. Yau. Jangan yau. Jadi O. Maliki yau. Maliki yau. Nah, memang dimonyongkan. Yau. Middin. Memang bunyinya apa ya, kan enggak monyong-monyong gitu. Itu O-nya ya, kalau tak gitu. Iya, bisa ke O. Yau. Ah ya, yau. Kata monyong kan? Yau. Ah, jadi U dia. Kalau di ayat ini tadi, inilah yang dijaga ya. Jangan yau. Nah, dimonyong kan yau. Yau middin. Nah. Ini masih teori aja. Belum kita buat lagi. Wah, konoh semua nih kan. Iya. Oh, hidup kipas tuh. Panas kan dia? Jangan lupa. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, ini juga nih. Iya, iyanya tasdid. Iyaka na', iya, jangan iya, 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 itu ada tasdid. Iyaka na', na', jangan na', na' amjah. Dia ain. Mengalir aja deh. Istilahnya tawassud. Mengalir aja ainnya itu. Na'budu. Na'budu. Jangan na'budu. Na'budu amjah. Amjah mati. Iyaka na'budu. Nah, ini jangan kepanjangan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ta'in. Pisahkan ta sama ain ini. Jangan ta'in. Ta'in ainnya jadi tasdid. Ta'in.
satu-satu loh, ta'in, jangan ta'in. Ta'in itu ainnya jadi tasjid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Hai. Kemudian, nah ini masuk huruf-huruf yang susah. I. Dinas. Syura Qul. Mus Te Kim. Nah ini ih, ih, jangan bacanya ih, ih, itu e, ih, tapi i, ih, nah, ih, jangan bacanya ihdinas, ihdinas, ih, jadi ya kan, i, ihdinasi, nanya nih tipis, shortnya tebal, jangan karena ini tebal ikut nanya tebal, contoh gini, ihdinas, ihdino, ihdino, ihdinos, jadi no. Nah dulu, ihdinasi, ihdinasirotol. Huruf to ini termasuk huruf susah nih. To ini huruf istila. Makhraj dia, ujung lidah. Sama dengan ta. Cuman kalau ta, tidak terangkat pangkal lidah. Belakang lidah itu naik dia ke langit-langit. Nah, kalau to ini naik dia ke langit-langit, istilah itulah. To, to. Kalau to, to biasa aja. Itu ta tu. Nah, jangan ihdinas siratal mustaqim. Huruf ta cuman vokal jadi oh. Nah, dia terangkat pangkal lidah belakang. Naik dia ke langit-langit. To, to, ti, tu. Tetap ah, tetap ujung lidah, cuman pangkalnya naik. Oh, di langit. Iya. Ah, agak melengkung lagi nih dia. Kalau tidak terangkat dia itu tidak istilah deh, tidak tobal. To, to biasa kan? Tapi kalau to, to, ah, bedo kan? Bisa bedo kan? Iya. Do, dongannya bisa buat. Almus takim, takim, takim. Jangan takim, takim kaf. Nah, ini kaf sama kop, dokat dia. Takim agak di muka sikit, takim belakangnya sikit. Nah, dia letaknya pas dokat anak-anak lidah. Dinas siratul mustaqim. Siratul ladhi yang huruf-huruf susah itu termasuk sod, to. Itu huruf-huruf susah memang karena banyak murid-murid yang payah dia. Baik anak-anak nanti lagi orang tua ya kan. Oh. Udah
Siratul ladzi. Ini huruf zal. Huruf zal, bukan huruf zai. Nah, kawan ro itu kan zai. Kawan dal itu zal. Siratul ladzi, jangan siratul ladzi. Ah, ladzi itu ini. Merubah huruf nanti. Siratul ladzi, ujung lidah gitu. Ujung lidah tuh nanti hantukkan ke belakang gigi seri atas. Desisan z-nya tuh tahan. Jangan keluar dari gigi. Ladzi. Jangan lazi. Lazi kan keluar ada kan? Ladzi. Jangan siratul ladzi. Salah. Betulkah huruf? Huruf zai. Ini huruf zal. Kalau abang pribadi dulu ngaji huruf zal nih, sebulan lebih dapat. Itu buat juga lain nih. Huruf zal nih yo. Punya lain to tapak. Tapi solom dapat. Uang kita masing-masing ada leher, ada lidah, ada mulut, ada gigi. Gigi, gigi. Boleh lah gigi palsu. Woi. Iril. Nah, ini ghairil. Huruf gha ini pas ini. Gha sama kha. Jangan bacanya ghairil. Ghairil we. Huruf waw. Ghairil. Ada pernah nengong baca ghairil? Woi. Dia sini gha. Ghairil. Gha. Jangan baca nanti ghairil. Beralih pula. Karena makhraj dia kan isti'la. Isti'la itu terangkat juga pangkal lidah dan dia membunyikan o. Ghairil. Jangan ghairil. Mau maudhu. Ah, ini huruf dot ini. Ini huruf susah juga lah, huruf sulit. Huruf dot ini. Ini lidah gitu kan. Sisi kiri atau kanannya, di mana mahir lah. Nanti gigi geraham kita sini, gigi geraham di sini. Kalau mahir ke kiri dia nyenggol. Do, di, du. Ah, kalau mahir ke kanan, kalau abang ke kiri. Do, di, du. Jangan do, di, du, hidup dal. Do, di, du. Hah? Lidah tetap di dalam. Posisi dia memang terangkat juga pangkal lidah. Cuman sisi lidah ini yang bolah kiri atau kanan. Nah, pinggir. Gigi geraham ke sini. Ah, di situlah dia nanti menempelnya. Do, do, di, du. Kalau abang ke kiri, nanti kalau mahir ke kanan, kanan. Karena dia sama tuh tapaknya. Kiri bisa. Bisa, cuma tergantung mahir dan kalau abang kanan tak bisa. Kiri. Po, di, du. Kalau yang bisa kiri kanan terus. Bisa kiri kanan. Maghdubi alaihim. 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 Memang ini bersatas, ianya mati. Jangan bacanya nanti alaihim, alai, alai. Balik ke i lagi. Alai. Him. Jangan him. Him. Jangan him. Beda kan? Him sama him.
Sama nanti dengan ini, ghairil. Jangan ghairil. Ril. Ril itu ini tuh, untuk ketua api. Ril. Ah, ini ril. Ghairil maghdubi alaihim wala wa lanya ini tipis, dotnya tebal. Cuman kebanyakan nanti karena dot ini tebal, ikut lamnya ini tebal, walau nah. Ah, itulah. Iya, iya. Ini wala bau masukkan dot wala tol enam harokat mad lazim kalimi masakol dolin alam ini pun terkik tipis, jangan tebal. Nanti kalau keliling-keliling sholat nanti ada lam ini nanti tebal, gini bunyi. Walaudin, ah, tak gitu. Dia jalan. Walaudin, ah, jangan pun lama kali. Walaudin, ah, berayun pula lagi. Tak apalah. Masukkan aja tasdid lamnya tu. Dolin, gitu. Ah, doanya ni onam harokat. Walaudin, jangan tebal. Walaudin, ha. Ada pun ada enggak gitu macam. Ini lam ini kalau tebal pada kalimat lafzul jalalah itu pun nengok baris. Kalau baris atas, baris domah. Baulah dia tafkhim, tebal. Allah, Rasulullah. Nah, kalau baris bawah, bismillah, tipis. Ini, tak mau. Salah tapak. Walaudhallin. Nah, gitu aja, jangan tebal. Ingat di mana-mana salah tadi? Salah semua ya. Nah, inilah harus dilatih. Cuman kan gini, kalau kita masih dalam ngaji, kita sholat juga, yang kita baca juga, tetap salah kan, ada maaf. Makanya ngaji itu sampai mati.